Well, halo. Sekarang gue pengen unboxing ini ya, wireless car charger. Ini fast charging ya, by the way. Ini karena dia sampai 10 watt. Cuman dia yang bersensor, bukan yang mechanical. Plus minus sih, jujur sebenarnya mechanical tuh lebih praktis. Tinggal taruh pasang. Kalau ini, dia lebih keren sih. Ada sensornya, terus lebih cengkraman, lebih kuat. Cuman kalau mau dibuka harus ditarik ke atas, tidak agak ribet. Barangnya. Ini by the way, dia nggak sebut sampai berapa ya di sini wattnya. Cuman kalau di deskripsi penjualnya sih tadi bilang 10 watt ini. Dan ini harganya 49.000 doang. Mana plastik tapi oke lah. Cukup lah maksud gue. Ini ada sensornya, sensor buat buka tutup ini, buka tutup mekanikalnya. Terus dapat kabel, interface-nya USB Type-C ya. Seneng nih gue karena sekarang kita kan mostly udah nggak Type-C ya. Terus ini dia minta dimasukin dulu ke sini, habis itu ditekan situ, dimasukin ke dalam sini, baru di kancingin gitu. Dan ini gue senengnya dia mekanikalnya bukan cuman asal nyangkut tapi dijepit nih, jadi bisa dijepitin kemana-mana aja, lebih kuat gitu kan. Nah, terus ini ada buku petunjuknya. Wow, nih ya, ada powernya 10 watt dan 7,5 watt atau 5 volt 2 ampere, 6 volt 1,67 ampere. Oke. Kabelnya cuman kita contohnya pakai ini ya, kabel lainnya. Ini kabel bass terus. Oke, langsung kita colok. Nah, dia ngebuka ya. Kalau kita tutup dia jepit, kalau dibuka dia ngebuka. Oh, dan dia sistem mekanikalnya bukannya ini ya, bukannya geser tapi megar gini ya. Oke lah. Jadi ya udah gitu loh. Ini by the way fast charging ya, ya. Cuman tapi gue nggak bisa nunjukin karena handphone yang gue pakai buat ngerekam ya ini, jadi nggak kelihatan gitu. Jadi ya udah gitu loh dan oke, okay. Bye. Well, tambahan tadi gue habis baca instruksi manualnya, ternyata dia untuk bukanya itu bukan langsung tarik ke atas ya. Kan selama ini gue kayak gini, bentar ya. Gue kayak gini kan, dia udah ngejepit, terus kalau bukanya gue tarik ke atas gini. Ternyata enggak, di sini dia ada sensor di atasnya sini. Jadi kita mesti touch. Ini contohnya, dia udah tutup ya. Gue touch nih. Di mana nih, gak buka sekarang. Oh, nah gitu. Nah, ntar tutup dulu. Nah, oh di sini. Sorry, bukan di atas sini, di sini nih. Tuh ada titik-titik. Gitu ya, kita sedang sini. Cuman gue takut mekanikal cepet rusak nih kalau kayak gini. Tapi ya, ya udahlah, harga murah ini. Mungkin next kalau rusak gue beli yang mekanismenya manual aja gitu, biar lebih awet gitu ya. Jadi ya udah gitu dok. Oke, okay, bye.